Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Malarangeng memastikan mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menjadi menteri di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Andi mengatakan, nama AHY akan diusulkan apabila Prabowo meminta Demokrat untuk menyiapkan nama. Dia menyebut, AHY merupakan kader terbaik dari seluruh kader di partai berlambang Mersi itu. Oh, Ketua Umum kan kader terbaik dari semua kader Demokrat, kata Andi kepada Tribunus.com pada Senin, 16 September 2024. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meminta tak meragukan soal kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, itu. Yang begitu nggak perlu ditanya lagi, AHY, kader terbaik, ujar Andi. Namun, Andi menegaskan bahwa semuanya tergantung Prabowo yang memiliki hak prerogatif. Tergantung diminta oleh presiden terpilih apa tidak. Kalau Demokrat diminta untuk membantu dalam pemerintahan, ya pastilah kita usulkan yang terbaik, AHY, dong, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.